Lokomotif Reborn Season 5 413 Persiapan Kemerdekaan. Waduh, kok ini pada diem aja ini ya, Lur? Bukannya dekorasi nih bendera nih kita nih. Kan dikit lagi mau 17 Agustus ini. Dua hari lagi nih, aduh. Mamat, Asep, ya malah diem-diem aja. Gimana sih nih, aduh. Woi, ayo kita cari barang buat dekorasi ini. Nah, itu dia, Bay. Mamat juga lagi pusing ini, nyarinya kemana ya? Aduh. Sep, gimana nih, Sep? Wah, Asep teh juga ente tawa tuh kalau dia ready di Ilma. Kan Asep teh bukan orang sini. Coba tanya si Bayu, kali aja si Bayu teh tahu. Iya juga ya, kita tanya Bayu aja kali ya. Wet, waduh, ternyata kalian berdua nggak tahu tempatnya. Aduh. Ya udah. Kalau kita ngambil kayaknya lama. Apakah kita harus membutuhkan lokomotif super nih untuk membantu kita? Mat, Sep. Wah, ide bagus tuh. Kalau memang kayak gitu, ya udah panggil aja lah. Wah, iya juga tuh bener. Kita harus membutuhkan lokomotif super biar kerjaan kita tuh cepat selesai. Nah, keren kan ide aku kan, cemerlang. Ha, aku mah pintar, habis minum temulawak. Hai. Ya, elah, Sep. Mulai, Sep. Mulai. Dah kumat. Wet, nah itu ada si Ucup sama si Abai tuh baru datang. Woi Ucup dan Abai, bantuin papa kamu nih. Aduh, kamu ini main-main mulu. Kenapa sih ya marah-marah mulu lagi menstruasi apa ya? Et ala nih bocah ngelawan Bay. Siapa menstruasi sih Ucup? Mat, si anaknya anak kamu nih. Aduh, ada-ada aja nih kebangetan belajar biologi kayak gini nih. Mana ada cowok menstruasi? Iya. Ucup juga baru tahu sih. Minta tolong apa, Abang Bayu? Wait, coba kamu ambilin barang-barang 17 Agustus. Emangnya di mana, Bay? Barang-barangnya, Bay? Ih, iya, emangnya udah ada teh barang-barangnya? Aku nih, Bang Bayu nih. Aduh, jangan ngasal ngomongnya. Emang enggak ada udah barangnya? Wet, yang ada mau aku tunjukin. Woi, jangan, Bay, banyak bocah kecil lo mau nunjuk-nunjukin barang, ngeri banget nih. Pedofil apa ya, Ed? Jangan gitu, Bay. Aduh, Bay, jangan, Bay. Ed, begini nih, kalau lokomotif sering tabrakan sama mobil, otaknya geser. Lah siapa sih, Mat, yang pedofil? Aduh, bukan, maksudnya bukan barang itu, Mamat. Ed deh, makanya Mat, kalau mobil angkot, mobil bak, jangan suka ditabrak, ngerem apa ngerem? Ya emangnya dia be, yang ngelawan rambu-rambu lalu lintas, perlintasan. Jadi yang dimaksud itu barang-barang 17 Agustus, seperti bendera, terus kanopi, bukan kanopi sih, kayak janur, kayak gitu. Ges atuh ya udah, ambil aja, gimana emangnya? Cuk, maafin papa aku ya, Cuk ya. Emang begitu, Cuk, papa aku, Cuk, kalau belum minum. Iya, nggak apa-apa, udah tahu kok aku emang papa kamu mah kayak gitu, kadang-kadang ngaco. Jangan-jangan Cuknya koslet kali ya. Wet, udah, jangan ngomong mulu. Ucup, Abai, kamu ambilin barang-barang 17 Agustus di stasiun Brambanan ya. Soalnya di sana udah disiapin tuh. Emangnya udah ada, Bay? Wetnya udahlah, tenang-tenang Bay, ente mah diem-diem aja pokoknya nganten mah. Ya udah, aku pergi dulu. Bye bye.
bujuk dah, anak kita itu kenceng banget, Bay. Wah ilah, udah habis minum pertama turbo kayaknya ya, sampai kayak begitu larinya. Web tahu itu bisa begitu ya. Emang bapaknya koplak ya, anaknya ngikut-ngikut koplak deh. Eh tapi ngomong-ngomong si Aci kemana itu, Sep? Loh iya ya, kemana si Aci teh ya? Asepnya juga tadi tidak ngelihat si Aci. Wah, jangan-jangan tuh. Wes, apaan sih, Sep? Udah jangan sujud, mungkin si Aci lagi main atau lagi di mana gitu. Ntar kita tanya aja lah sama si Ucup dan Abah ya. Gas atuh, ya udah siap. Ambil barang toh, barang pesanan dari si Bayu ya. Nah iya pak, bener tuh, bapak kok tahu sih, kan si Bayu anaknya di belakang saya nih, si Abai. Loh, saya tuh tahu semua untuk daerah sini. Nama kamu pasti Ucup kan? Iya pak, bener-bener pak, bener-bener sekali, bapak mendapatkan 500 juta rupiah. Cuk-cuk, malu-maluin apa Cup, diem apa Cup, diem Cup, ya ampun Cup, kencang aja Cup yang gacor, mulut mah jangan gacor, napa? Bercanda. Walah, kamu ini banyak bercandanya toh. Oh iya, pasti kamu ini belum tahu saya ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Joki. Wah, Bapak Joki, wah kenceng banget kayaknya dijokiin mulu ya Pak ya. Berarti sekarang yang jokiin siapa, Pak? Aduh, kamu ini bercanda mulu ya. Hahaha. Nama saya memang Joki, bukan berarti saya dijokiin mulu. Aduh, kamu ini Ucup. Emang biasanya diucup-ucup gitu kan? Enggak juga, toh. Ya udah, Pak. Saya mau ngambil barangnya, Pak. Ya sudah, kalau gitu barangnya ada di samping saya, silakan diambil. Sudah saya loadingin tuh, kurang baik apa sih nih Bapak Joki sama kalian? Emang Bapak Joki dong dah yang paling the best, makasih banyak ya Pak Joki. Loh iya dong, sama-sama, tenang-tenang baik ya. Makanya kamu ini toh harus lebih sopan santun lagi. Iya Bapak Joki, tenang-tenang baik dah ya.
Aduh, Ucup, Ucup. Maklum aja Pak Joki, si Ucup waktu kecilnya suka diimpanin baut karat sama emur karatan, jadinya begitu tuh otaknya karatan. Walah, pantas aja gacor yo. Aduh, ya sudah langsung aja kamu bawa sana. Oke, Pak Joki, siap, langsung meluncur. Waduh, itu lokomotif apa Tamiya ya, kenceng banget itu. Aduh alah, kalau saya mah itu waladalah, mesinnya rontok, bautnya pada copot, yang ada juga sampai stasiun berikutnya saya tinggal rangka doang, cok. Aduh. Ini bocah kemana ya? Bukannya cepet-cepet ini, biasanya juga cepet nih. Loh, itu si Ucup tuh masih abai. Aduh, Ucup, apa ya bisa kayak gitu sih? Aduh. Kita nabrak kereta api Pertamina nih, sampai nungging-nungging kayak gini. Ya abis, kamu sih ngebut-ngebutan. Ya maklum lah, kita kan bersemangat menuju hari ulang tahun Indonesia. Iya sih semangat, nah cuman kalau semangat banget kayak gini kan tuh kepala aku tuh ditabrak CH kamu tuh. Untung gak benjol ini kepala, aduh. Wet, waladalah, bisa kayak gitu toh. Aduh, yaudah mundur. Aduh, ini kamu ini ada-ada aja ini. Anakku. Bisa-bisanya aja nabrak. Aduh. Maafin saya ya, Bayu. Aduh, gara-gara saya nih jadi nabrak. Ya udah ini aku mau mundur lagi nih. Untung aja aku kereta api super ya, Bay. Jadinya enggak kenapa-kenapa. Super matamu, ini nih kepala aku nih ditabrak sama CH kamu nih, pusing dah ini. Wet, nah kan kalau kayak gini kan enak nih, banyak umbul-umbul, bendera merah putih, jadi berasa banget 17 Agustusnya, mantap kan? Iya benar Bang Bayu, mantap emang Bang Bayu ya idenya ya, gokil. Nah, Bay, kalau kayak gini mah mantep, Bay. Mamat juga demen nih. Inisiatifnya keren, barangnya juga lengkap. Ih, kumaha ya, bener ya. Coba kalau kita ngadainnya di rumah aku. Belum kelar ini, untung aja kamu punya peralatannya ya. Bekas tahun lalu mungkin ya. Jadi dipasang lagi deh sama kita ya. Wet, nah iya bener, keren kan? Wah, ini masih lebih dari keren nih. Terus nanti acara 17 Agustusnya di mana nih, Bay? Tanjat Pinang dan lain-lain. Wait, acara 17-an mah nanti kita bukan di sini. Jadi di sininya itu cuma acara upacara doang. Nah, nanti acaranya itu ada di Balai Yasa Lempuyangan, lapangan deket. Pokoknya deket Balai Yasa lah, nanti kan ada lapangan kosong. Nah, jadi nanti kita di situ. Oh gitu ya, yaudah bagus deh. Mungkin besok aja kali ya kita lanjutkan lagi ya. Wait, kita langsung aja yuk ke Lempuyangan biar kamu tahu. Sekalian kita pasangin pohon pinangnya. Loh, emangnya sudah ada pohonnya? Ih, kumaha sih Bay, emangnya udah ada? Wait, ya tenang, udah dibikinin di Lempuyangan mah. Pokoknya jos tenang dah. Jadi kita nanti kita lihat aja di sana ya, udah jadi atau belum. Ya udah kalau gitu kita langsung lihat aja yuk. Ih, kumaha tuh, ayolah gaskeun. Oke deh kalau gitu. Bye. Wait, oke siap mat, ayo kita OTW. Oke, kita lihat ya pohon pinangnya udah selesai apa belum ini si Bayu nih. Takutnya ngomong doang nih si pala koreng. Lah, tenang. Bye, kita mah enggak ngomong doang.
Wet namat, Sep. Nanti di sini nih acaranya di samping Balai Yasa Lempuyangan. Oh, di sini lah. Iya ya, Bay. Enak ya, Bay ya. Tempatnya lega banget ini, Bay. Ih, kumaha ya? Bagus banget ya teh tempatnya. Lah iya, Sep. Nah, nanti jadi kita lombanya di sini ya. Oh, yaudah. Sekarang kita istirahat aja yuk. Iya, kita istirahat dulu deh. Besok kan kita lanjut lagi nih buat dekorasi hadiah-hadiahnya sama lomba kan besoknya lagi ya. Iya, benar-benar. Yaudah. Kita istirahat dulu ya. Oke deh, siap. Mantap. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.